Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjalan-jalan lagi. Sekarang kita akan memasuki Desa Wonosari yang terletak di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Projo. Lebih tepatnya di sebelah utara dari Desa Beglan. Dari Jalan Raya Betul Kemiri itu ke utara 1 km lewat balai desa Ngampel alias. Oke, di sini pemandangannya kanan kiri terlihat. Enggak, Pak. Sebelah kiri adalah sungai, kemudian sebelah kanan adalah sawah dengan view pemandangan yang luar biasa. Wah, eksotis. Sangat memanjakan mata dan ini wah, wonderful, amazing. Wah. Desa ini berbatasan sebelah timur, itu berbatasan dengan desa samping Pranggo, kedudukan Pranggo, kemudian sebelah selatan dengan Ngampel dan juga Prigla, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngandaga dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Anurojo. Mohon maaf ya, kurang akurat. Ini saya belum buka di Wikipedia, tapi dari peta yang pernah saya lihat ini dengan Anurojo. Mohon maaf kalau gak lupa-lupa dikit. Oke, di sini suasana atau mungkin jalannya nih, di sini sangat luar biasa. Wah, halus mulus, full betok. Dan kiri ini adalah sungai yang merupakan hulu dari sungai yang menyusuri Desa Brigelan, kemudian Desa Bituruk, dan nanti bermuara di sungai atau Kali PP, atau alias ini anak sungai dari Kali PP. Oke, terlihat di depan itu ada motor masuk, itu jalan terobosan nanti menuju ke arah dari Desa Ngandagan, tembus nanti ada lapangan Kaibon yang dulu buat latihan para tentara dan bisa untuk perkemahan. Oke, di sini masuk lagi, sebelah kiri pemukiman, kanan ini pesona dari sebuah sawah dengan latar belakang perbukitan yang sangat luar biasa indah, mempesona. Ini kita nanti akan menuju lurus. Sebelah kiri nanti ada masjid. Nanti kita buka. Bapak. Permisi, Pak. Itu ada bapak-bapak. Nanti kita nanti juga ada itu. SD. SD Wonosari, Kecamatan Kemiri. Ini saya melihat desa ini sangat luar biasa terpukau dengan pemandangan dan juga jalan-jalan. Juga itu terlihat di sini ada traktor modern lah, ini adalah masjid dan ini adalah dari desa ya, dari Desa Wonosari. Desa Wonosari ini ternyata juga banyak dipakai oleh nama desa-desa yang lainnya seperti Desa Wonosari Gunung, kemudian Kota Wonosari di Gunung Kidul, dan juga kemungkinan di Wonosari nama-nama yang lain. Ini belok ke kanan, nanti kita akan melewat suatu perbukitan, tapi saya belum pernah kesana. Suatu saat mungkin akan jalan-jalan lewat perbukitan itu yang indah. Dan di depan ini adalah suatu sekolah dasar negeri yang ada satu-satunya di Desa Wonosari. Wah, ini SD-nya pemandangannya bagus, gedungnya keren, tertata rapi, super bersih, intinya perfect. Perfect. Belah kanan kiri ini ada saluran water sintang. Berarti ini kalau mentok di sebelah sana ini berarti ada saluran induk water sintang. Di sini kita melewati jalan yang akan menuju ke Desa Ngandagan, tapi ini kita memutari desa ini karena kalau tidak memutari tadi kita bisa lurus langsung lewat jalan yang di sungai yang tadi sebelum balik desa.
Ini pemandangannya sebelah kanan tuh. Ada saluran dan sebelah kiri pedesaan. Wah, ini ya lumayan tenang, sunyi, damai, dan syahdu, menunjukkan bahwa ini nyaman untuk sebagai hunian. Oke, terus perjalanan kita lanjutkan. Di sini banyak sekali tumbuhan yang ala-ala desa lah ya. Jadi pohon kelapa, pohon pisang. Tadi kita melihat juga ada apa namanya, sontrang, coba untuk di masak. Dulu waktu zaman saya kecil, saya sangat favorit sekali dengan tadi sayuran sontrang. Nanem di sebelah timur dari rumah, tapi karena ada perluasan juga ada ditambahi sedikit rumah, jadi sontrangnya hilang deh. Ini favorit sayur saya jadi hilang, tapi ya udah. Kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi dan juga obat kangen yang merindukan kampung halaman di Desa Wonosari, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, dengan pesona yang super luar biasa, indah pemandangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao Ari Federsi. Sampai jumpa lagi.